Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet meninjau Pelabuhan Pantimban yang sudah sejak Desember yang lalu, tiga bulan yang lalu beroperasi dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak, yang sebelumnya direncanakan tahun ini bisa ekspor dari sini kurang lebih 160 ribu, melihat progres tiga bulan ini kelihatannya bisa naik menjadi 180 ribu mobil untuk ekspor ke Filipina, ke Brunei, ke Jepang, dan juga ke Vietnam. Ini saya kira awal, nanti akan e, dikembangkan ke negara-negara yang lain. Sehingga satu bulan kurang lebih dari sini akan bisa diekspor 15.000 mobil. Dan ini akan sangat bagus, artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.